أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Natalie Hosler terharu, kini kedua adiknya akhirnya masuk agama Islam. Natalie Hosler kembali mengumumkan kabar bahagia bahwa adik bungsunya juga menjadi mualaf. Sebelumnya, adik nomor dua yang bernama Nadia Hosler telah lebih dulu memeluk Islam. Tak berselang lama kemudian, Tasya Hosler adik bungsu Natalie juga menyusul kedua kakaknya menjadi mualaf. Perasaan bahagia saat ini tengah dirasakan oleh artis sekaligus mantan istri komedian Sule, Natalie Hosler. Kedua adik Natalie, Nadia Hosler dan Tasya Hosler saat ini telah memeluk agama Islam atau menjadi mualaf. Nadia lebih dulu lalu kemudian disusul Tasya. Informasi itu diunggah langsung oleh Natalie ke Instagram pribadinya. Ibu satu anak itu mengunggah video yang menampilkan detik-detik sang adik. Tasya masuk agama Islam dengan mengucap dua kalimat syahadat. Prosesnya berjalan dengan lancar. Tasya mengenakan baju tertutup lengkap dengan hijab. Natalie yang hadir menyaksikan secara langsung tidak kuat menahan haru dan tampak mengusap air mata kebahagiaan. Sebagai seorang kakak, Natalie merasa sangat bangga kepada adik-adiknya. Melalui caption yang ditulis dalam unggahannya itu, Natalie merasa sangat senang dan bangga karena kedua adiknya telah memeluk agama Islam atau menjadi mualaf. Di momen bulan Ramadan tahun ini, ia senang karena akhirnya bisa menjalani ibadah Ramadan bersama. Selamat adikku Tasya Hosler, alhamdulillah ya Allah di bulan Ramadan akhirnya bisa beribadah bareng. Tambah lagi adikku paling kecil menjadi mualaf di hari ini. Tulis Natalie dikutip pada Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Ramadan tahun ini menjadi sangat spesial bagi Natalie Hosler. Ia yang semula hanya menjalani lebaran seorang diri sejak mualaf dan bercerai dari Sule, kini sudah tak lagi sendiri. Alhamdulillah ya Allah, hari ini adikku menjadi mualaf. Masya Allah tabarokallah, semoga kita bisa belajar sama-sama ya Nadia Hosler, tulis Natalie Hosler. Menyertai unggahan itu, Natalie Hosler menyampaikan rasa syukurnya karena sang adik sudah menjadi seorang muslimah. Sang adik yang juga sudah memeluk agama Islam tentunya membawa kebahagiaan tersendiri bagi Natalie Hosler. Dengan begitu, lebaran tahun ini Natalie Hosler bisa menjalani bersama keluarganya. Kesedihan aku terhapuskan dengan kebahagiaan, akhirnya aku lebaran gak sendiri, Allah maha baik. Masya Allah tabarokallah, banyak pahala di bulan suci ini, tutupnya. Unggahan itu juga turut disambut bahagia oleh para sahabat Natalie Hosler. Mereka kemudian mendoakan agar adik-adik Natalie Hosler itu bisa istiqomah dalam menjalani hari-harinya sebagai umat muslim. Unggahan tersebut sontak ramai dibanjiri komentar oleh para rekan artis dan juga netizen. Alhamdulillah, ucap Astrid Kuya yang juga merupakan saudara dari Natalie Hosler. Alhamdulillah saling melengkapi, timpal Eko Patrio. Masya Allah tabarokallah, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan bunda dan adik-adik dalam belajar memperdalam agama Islam dan menjadi muslimah yang solehah dan istiqomah, timpal Etriani garis bawah Alfitri 92. Sekian, semoga kakak beradik ini menjadi wanita muslimah selamat dunia akhirat, amin. Ikuti terus channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.